Saya di Ferdinand dari LifeX Academy. Nah, seperti janji saya tetap ditemenin sama Coach Andika, dia masih nemenin saya. Kita akan nanya-nanya sama seorang ibu muda yang wah, udah di sini nih Bu cantiknya. Halo, Bu. Sini. Halo, Bu. Halo. Hai. Boleh dong kenalin namanya siapa, Bu, biar teman-teman pasti yang laki-laki. Jadi, udah lihat ya, udah ada tandanya. Jadi, jangan ditanya single atau enggak gitu. Ya, oke. Okay. Boleh cerita dikit, Bu. Ibu nama siapa? Gue Joan. Saat ini gue kerja di salah satu perusahaan sebagai marketing. Oke, perusahaannya ada hubungan sama digital atau IT-nya? Ada. Ada ya, oke. Digital. Dan ini bergeraknya apa? Fintech, media atau apa? Lebih ke media and publisher. Media dan publisher, oke. Content creator. Joan, kita mau nanya nih sama lo. Lo tuh generasi apa sih? Kalau boleh kategori kan kita ada baby boomers, millennial. Ada Z ya. Gak enak nih baby boomers ya kesini. Baby boomers gitu ya. Maunya Z. Ya saya Z juga. Millennials. Nah kalau lo sendiri pertama kali masuk, lo kan di bagiannya ada digital marketingnya ya. Mm-hmm. Pertama kali kena digital marketing dari mana sih? Sebenarnya dunia digital marketing itu gue kenal dari 2007. 2007. Gitu. Oke, 2 tahun setelah nikah itu berarti kalau itu lu masih kuliah. Ukurannya berapa tuh? Segini nih. Gua masih kuliah. Oke. Okay. Baru kenal. Oh, berarti ada. Berarti baby enggak Gen Z juga ya. Iya, masih kuliah. Ya millennials. Oh, millennials. Oke. Okay. Gitu. Karena imut aja tampangnya imut. Ya. Terus habis itu kerja di dunia advertising dulu. Ya. Yeah. Setelah itu masuk ke Rocket Internet, jadi lebih kenal tentang digital. Wih. Lama banget tuh Rocket Internet ya. Baru kali gue denger lagi. Iya, kita udah denger lagi Rocket Internet ya. Zamannya Lazada ya. Iya, berarti coba ya. Dulu udah lama. Lazada, Zalora ya, benar enggak iya. Sih? Iya, oke. Okay. Dan lo waktu itu waktu masuk ke situ bingung enggak sih kerjanya apa? Bingung sih enggak, cuman dengan cara kerja yang se digital itu memang advance menurut gue. Oke, okay, coba ceritain. Saya advance apa sih biar teman-teman kita ya pada advance dalam segi ternyata banyak tools yang harus dipakai. Nah, gitu tools kan. Apa sih? Tools teman-teman pasti bingung nih. Tools apa? Pakai ketok-ketok, palu-palu atau apa tuh? Itu zaman dulu yang. Kalau kita taunya kan tukang. Iya, tukang. Toolsnya itu mulai dari kalau misalnya mau jualan, gitu kan? Cara trackingnya gimana? Tracking. Ya, mulai dari tracking, ngebaca audiensnya gimana. Affinity-nya gimana, terus okay. Nanti mempertahankan orang yang sudah didapatkan itu gimana setelah pakai tools juga tuh yang ngambilin audience gitu kan, okay. Setelah udah ngambil acquisition, terus mempertahankannya gimana sampai ke retargeting dan lain-lain tuh semuanya tuh mesin ternyata. Wah, bingung nggak? Bingung ya bahasanya keren-keren ya. nanti kita tambahin lah di sini ada beberapa penjelasan kita bikin supaya lebih jelas di description ya. Biar nggak terlalu lama, oke. Waktu lo berusaha nyesuaiin diri, waktu itu lo berarti lulus. Udah lulus. Udah lulus. Nah, masih banget nggak lulus. Lulusnya boleh tahu nggak latar belakang pendidikan lulusannya apa? S1? Satu. Satu aja? Satu aja, maunya dua. Oke. Kalau dua ini tapi ya. Tapi udah terlanjur dipinang. Oh, gitu. Nah, pas S1 itu ambil jurusannya apa sih? Aku ambil advertising. Advertising berarti nggak jauh beda dong sama yang digital. Harusnya nggak ada kesulitan. Markomnya tuh dulu kebayangnya itu lebih ke advertising ya, lo ngiklan di koran, ngiklan di billboard. Tapi emang lo semangat gitu ya, wah gue pengen nih kalau gue udah lulus gue ngiklan di koran gitu. Gue nggak pernah tahu sih. Suka banget manipulasi orang atau pembeli. Oh gitu. Membuat message yang menarik gitu kan. Jadi orang mau ngebeli barang yang lu mungkin gak ada nilainya, tapi lu bisa bikin create something jadi value. Nah, itu menarik tuh. Tadi lu bilang lu suka memanipulasi message-nya atau pesannya. Sebenernya ya. Sebenarnya bukan manipulasi tuh. Itu kayak lucu-lucuan gue. Gue jago manipulasi. Oh, itu manipulasinya pakai apa? Pakai desainnya, copywriting-nya atau placement iklannya? Oh, semua. Jadi gabungan semuanya itu. Oke. Jadi ya memang semuanya trial error. Heeh.
harus dicoba mana kombinasi yang bagus. Tapi bukan manipulatif yang menipu sebenarnya. Tapi itu kayak sebutan buat gue sendiri, gue untuk menghibur diri, gue jago manipulasi. Cuma sebenarnya gak boleh bohong, gak ada bohong di situ. Okay. Yang maksudnya pesan-pesannya adalah real tapi lu twist gimana caranya untuk sebenarnya clickbait dong. Iya, clickbait aja supaya lebih emotionally attractive. Berarti lu sendiri sebenarnya tahu lah ya, ada queen of clickbaitnya lah ya. Gue nggak mau sebutin, nanti laki-laki sini pasti pada encer-encer gitulah. Ya. Lo kok tawa sih, Andika yang malas banget nih. Oke, nanti coba tanya ibu di rumah, kenal gak Queen of Clickbait-nya ya? Kalau menurut lo sendiri, lo kan juga banyak deal sama copywriting ya. Terus clickbait itu sampai sejauh mana sih kita di-allow melakukan clickbait? Dan kalau orang pengen bikin clickbait tuh ada gak sih rule of thumb-nya atau caranya supaya bisa clickbait? Sebenarnya tuh kembali lagi ke pribadi masing-masing kalau gue ya. Jadi seberapa jauh lo mau istilahnya kayak memanipulatif dari pesan masuk ke isinya. Pesan isinya, gitu. Tapi manipulatif ini juga percuma karena bounce-nya juga akan gede. Kalau misalnya lu apa yang lu tawarkan di depan enggak sesuai dengan yang di ada di dalam, ya lu akan dapat resikonya gitu. Jadi sebisa mungkin bumbunya itu tidak terlalu mengada-ngada. Okay. Gitu. Cuman misalnya menimbulkan kontroversi gitu. Ini lebih memilih ini, tapi ternyata di dalamnya ya memang ada part itu gitu. Oke, berarti tapi gak terlalu memanipulasi yang bohong ya gitu loh. Oke, berarti sebenarnya adalah penggunaan kata-kata ya, kalau kita lihat ya, itu copywriting dong ya. Iya, penggunaan kata-kata. Mengerti kontennya. Berarti dulu Joan berarti harusnya sudah belajar bagaimana mengolah kata-kata yang untuk menarik untuk dunia promosi ya. Oke. Okay. Makanya saya laku. Berarti jangan ngegombal ya. Oke. Okay. Berarti kamu yang menggombali laki-lakinya kayaknya ya. Bisa jadi atau laki-laki lihat ke saya minta cara menggombali. Oh, cara menggombali. Berarti jago memanipulasi laki-laki. Bisa jadi ini enggak bisa jadi. Harusnya wanita begitu ya, jadi lehernya. Okay. Katanya masih mau laku nih katanya. Oh, enggak. Dari lo sendiri ngerasa apa sih perubahan 3 tahun landscape digital? Lo kan juga udah cukup lumayan ya, dari 2007 gitu, kita udah 10 tahun lebih lah. Apa sih yang lo rasa perbedaan 3 tahun terakhir ini? Kerasa banget tuh apa? Orang makin pinter buat memilah. Iya. Oke. Okay. Jadi audiens pun udah lebih pintar mana yang bisa dia percaya dan mana yang enggak gitu. Walaupun masih banyak ya mau coba-coba gitu. Nah, coba-coba tuh bikin berita hoax gitu misalnya. Coba-coba udah tahu itu bakal hoax, cuman ya tetap aja diklik gitu. Oh, okay. Tetap aja ngikut, di-share padahal sebenarnya dia udah tahu gitu. Kalau ini kayaknya mesti ada resiko deh gitu loh. Tapi sebenarnya itu audiens netizen sekarang udah lebih pintar. Oke, okay, kalau kita tadi bicarain soal tadi ya manipulasi dan lain-lain, itu sama micro influencer ngaruh gak sih? Influencer-influencer yang ada di Instagram, micro influencer itu ngaruh gak sih mereka? Micro influencer itu punya tahap phase-nya masing-masing. Awareness, terus ke acquisition atau lebih ke review. Jadi semuanya tuh kayak butuh influencer yang ya strateginya beda, influencernya beda gitu. Emang harus dibedakan gitu, udah punya strategi sendiri. Tapi ngaruh atau enggak, ngaruh sih. Oke, okay. Kalau zamannya lu dulu awal-awal, kalau nggak ada micro influencer kan zaman kita nggak ada tuh. Nggak ada. Nah itu gimana tuh bikin manipulasi tadi itu, copywriting dan lain-lain. Kalau zamannya kita itu mainnya di blog, makanya zaman kita tuh konten tuh kuat. Konten kuat ya, konten is king, kita bikin artikel ya. Sebenarnya mungkin kata-katanya jangan manipulatif, manipulasi ya, jadi negatif, trik aja trik. Oh tuh, trik. Tuh, itu belajar bahasa nih, kita belajar. Jadi harusnya tidak boleh menggunakan kata manipulasi. Iya, atau trik memodifikasi. Aja, trik. Oh, oke, okay. Jadi bahasa yang cocok kira-kira apa? Trik. Triknya? Tips dan trik. Oh. Trik juga bukannya konotasi ya. Okay, tricky. Okay. Tricky ya, oh, tricky betul-betul trick. Oke, okay. Itu berarti triknya ya. Jadi teman-teman juga lihat ya, tadi ada perbedaan bahasa aja saya dikoreksi sama guru tata bahasa. Jangan. Saya sih nggak heran, karena saya angka bahasanya dulu 4. Jadi nggak heran ibu ini komplain gitu kan. Oke, okay, dari lo ada pertanyaan nggak sih tentang generasi mereka tuh? Apa yang lo mau nanya nih mungkin? Jadi sama generasinya.
boomer. Belajarnya sama. Baby boomer. Baby boomers. Enggak sih, tapi menarik banget yang gue lihat dari generasi sekarang. Kita bahas generasi nih ya. Generasi sekarang itu generasi yang berani mencoba sebenarnya. Cuman selalu takut akan kegagalan. Nah, berani sih nyoba. Pertanyaan gue nih, ada kita semua kan mirip-mirip lah ya, cuma beda 2 tahun 3 tahun lah ya. Nah, orang tua lo gimana sih reaksinya waktu lo pada masuk digital? Clueless, enggak ngerti gue. Clueless tuh apa lo? Enggak tahu. Maksudnya kayak kamu tuh kerjain apa sih? Enggak ngerti gitu. Nah, ini buat teman-teman nih. Ini mirip-mirip nih kayaknya. Lo gimana dulu? Apa nyokap gue, bokap gue? Iya, siapapun itu yang kalau diceritain kerjaan lo tuh apa sih? Zaman 2005 yang lain pada ngantor. Gue cuma ditanyain lu ngetuyul itu. Piara tuyul. Soalnya di kamar terus. Di kamar terus. Ya. Jadi pertanyaannya tuh di gue juga sama sih. Gue ngerjain apa gitu kan? Ya, enggak ada yang tahu. Kita bilang jaga warnet gitu. Jaga warnet. Iya. Kalau saya bilang IT consultant dari luar support gitu ya, bisa juga. Tapi ini yang mesti diingat bahwa setiap generasi punya beda cara untuk menghasilkan keuangan ya. Betul. Nah, dari lo sendiri waktu ngelihat akhirnya digital, berapa yakinnya sih lo yakin dari digital gitu? Karena semuanya digital and teknologi itu akan terus ya berkembang, terus kita harus beradaptasi, jadi nggak bisa lepas dari kehidupan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang untuk dihindari maupun ya itu harus ada. Oke, ini pertanyaan. Hidup di situ. Iya, gitu. Ini kan pertanyaan berarti buat generasi ntar kalau anak lo nonton nih, lo punya anak belum sih? Ya udah. Udah ya. Udah. Loh, yang di sini? kedua. Oke, anak lo sendiri lo lihat nanti efek teknologi apa sih yang dulu mungkin lo kecil digedeinnya nggak aware sama teknologi. Bedanya apa sih anak lo, cara lo ngajar? Mungkin lebih karena mereka lebih adaptif terhadap teknologi, terus terhadap gadget gitu kan. Semuanya memang lebih mudah, cuman mengatur cara berpikir itu yang mungkin kita tanamkan dari sekarang ya, cara berpikirnya, terus ya, IQ emotionally. Oke. Kalau Bro Dika sama. Bahkan anak gue sendiri juga ini setiap kali bangun tidur kadang ngeliat papanya di laptop, akhirnya dia bangun tidur dia main Minecraft di laptop. Dan dia semuanya belajar. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Anak lo? 2 tahun. 2 tahun. Udah bisa teknologi ya. Udah bisa pesan Gojek gitu. Bayar pakai anak gue yang bisa. Wow. Anak gue bisa. At least udah bisa swipe. Iya. Itu ada yang ngajarin enggak? Enggak ada, lihat aja. Dia ngelihat. Lah anak lo ada yang ngajarin. Mau sama anak gue, bisa pin, bisa juga ya, lucu ya. Jadi orang tua jangan kaget bahwa memang ini disebut indigo generation juga ya, di mana memang awareness-nya kesadarannya itu lebih gampang ya. Karena zaman dulu juga orang pakai HP baru dan HP lama juga kan pasti ada tantangan ya. Yang paling penting itu jangan dibatasin kecuali pornografi. Ya, pornografi dibatasin. Yang lain jangan masa dibatasin. Teknologi jangan dibatasin. Kreativitasnya jangan dibatasin ya. Jadi ada sesuai umur lah, konten umur ya. Betul. Oke. Ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang baru mau belajar masuk digital marketing nih? Ada. Apa? Dari gue ya. Iya, dari lu. Sebagai coach gue pengen bilang ke teman-teman yang mau terjun dunia digital, jangan alasan gaptek. Ya, gue setuju. Karena gaptek itu adalah alasan kata lain dari males. Ya. Jadi pelajari semua yang ada di digital, terapin dan omset lu naik. Oke, dari lu, Jo? Temukan mentor yang tepat gitu, karena di luar banyak banget janji-janji yang kayak tadi gue bilang, mungkin banyak yang memanipulatif. Cuman pasti ada sosok yang bisa lu percaya. Oke, menarik banget. Temuin mentor supaya kita lebih cepat dan gak gampang kejedot atau kena tipu ya. Itu penting banget ya. Dan mentor itu biasanya nyari taunya dari mana? Again, semua akses terbuka. Lu bisa tanya ke, misalnya ke lu, hubungin langsung ke Instagramnya gitu kan. Kok mau tanya? Oh, gue jadi kayak berasa OJK dan badan KPK ya? Itu wajar sekarang nge-DM langsung ke personally gitu kan. Personally biar tanya lu, ya. Problem. Lu merasa lu trust dengan, gue merasa trust dengan lu, gue langsung DM. Dan gue akan tanya, siapa yang kira-kira, gue mau belajar ini, kira-kira coachnya siapa sih, mentornya siapa sih. Menurut gue itu sekarang udah open. Oke. Okay. Kalau nggak nemuin orang yang mau open, cari aja yang mau open. Iya. Oke. Okay, jangan segan untuk DM seseorang. Karena banyak ya. Masih banyak yang segan loh.
Jadi nggak salah, paling dijawabnya belakangan ya. Yeah. Jadi karena belum kenal nggak langsung dijawab, yeah. Dan juga belum ada ikatan emosi. Oke, kalau dari saya cuma pesan aja untuk teman-teman yang merasa bahwa digital belum waktunya. Kalau kita bayangin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, pastinya pembuat keputusan di bisnis bahkan deal making, yes, pasti lewat digital. Jadi pastiin kalau kamu pengen belajar digital, terus ikutin, stay tune di LifeX Academy. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan follow dan klik tombol notifikasi. Oke, okay, thank you semuanya. Thank you Nika, thank you Joan. Gimana cara follow lo? Ke Instagram @joan1312. Oke, okay, ya. Jadi nanti akan di approve ya, sepertinya akan private ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you semuanya. Bye for now.